Tapi sudah disiapkan tim dokternya. Ya, Dwi ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sampai ketemu bulan Agustus. Nanti ingetin siapa Ibu Danion, ingetin sekitar awal Agustus. Siapa, Pak? Supaya kita ingat. Siap. Menindaklanjuti arahan Kepala Staf Angkatan Darat, Pramastika Agista Fatiurahma, putri dari Serka Dwi Prastio, prajurit Yonif 403 Wirasada Pratista yang mengalami sakit radang otak, dijemput untuk kemudian diantarkan ke Jakarta agar mendapatkan penanganan medis secara intensif di RSPAD Gatot Subroto. Ini keluarga Pak Dwi juga udah siap, Pak. Berarti, ayo deh, kita panggil keluarga Pak Dwi. Datang ya kita asesmen awal ya kondisinya, kita pastikan apa-apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian hal-hal yang perlu kita evaluasi lebih lanjut, kemudian ya di sini kemudian kita diagnosa dari data yang ada, ya kita diagnosa, ya kita dapatkan saat ini diagnosanya penyakitnya adalah satu epilepsi karena ada kejang berulang ya yang tanpa panas, kemudian juga ada cerebral palsy. Cerebral palsy itu satu kelumpuhan dan ini yang tipenya tetraplegik. Jadi keempat ekstremitasnya tangan, kedua tangan dan kedua kakinya dia kaku, spastik, nggak bisa digerakkan, ya lumpuh, ya seperti itu. Selain memang kita lihat juga ternyata ukuran kepalanya kecil, ya ada mikrosepal, ya kalau istilah medisnya merupakan perkembangan otaknya terganggu. Sesampainya Pramastika Agista beserta kedua orang tuanya ke RSPAD Gatot Subroto, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menjenguk untuk melihat kondisi Pramastika Agista. Hasil akhirnya gejala sisanya itu. Terus ini nanti gimana dong? Ini sama. Memang support juga Bu, ini Bu. Bulusnya nanti iya. Jadi hanya kita berupaya untuk dia bisa mandiri juga siap ke depannya. Makasih dok. Siap, ya paling nggak jadinya dia bisa mandiri itu pentingnya. Saya doa dulu ya. Siap. Nggak berani, takut bangun, pengen peluk nggak berani, kan takut bangun ya. Yalah, semoga lancar, nanti kapan saya insya Allah kesini lagi ya, jaga kesehatan, kuat-kuat ya, yuk lari-lari.